Selamat datang kembali di channel saya, Dr. Rifan Prastia. Yang barusan kalian tonton tadi itu adalah teknik pengambilan darah dengan menggunakan vacutainer. Jadi saya ambil dua kali pengambilan darahnya, dua kali tabung maksud saya, dua tabung. Kebetulan tadi si pasien ini pengen PRP, pengen menjalani prosedur platelet rich plasma untuk muka dan rambutnya. Sehingga saya ambil dua kali, dua tabung tadi maksud saya. Plus di situ saya juga memasukkan suatu cairan di situ itu sebetulnya antioksidan ya. Jadi tiga tindakan tadi saya kerjakan sekaligus dalam satu waktu, pengambilan dua kali untuk PRP dan satu untuk antioksidan saya kerjakan sekaligus. Sebetulnya pengambilan darah seperti ini bisa dua model yang biasa kita jumpai, yaitu manual ya pakai spet, pakai siring namanya manual, dan yang kedua adalah yang menggunakan alat. Jadi pakai vakum ya, vacutainer tadi yang sudah saya praktekkan di depan. Nah di konten ini saya bukan ingin memperbandingkan antara keduanya ya. Sebetulnya keduanya ini baik-baik saja, bagus-bagus semua gitu. Ini akan kembali balik ke bagaimana masing-masing dokter untuk melakukan tindakan tersebut dan skill masing-masing dokter. Dan ini merupakan insight ya. Ini nice to know aja, saya mau berbagi ke kalian insight saya. Buat saya pribadi, saya lebih prefer untuk menggunakan yang metode vacutainer, jadi yang menggunakan vakum ini. Kenapa demikian? Karena satu, metode ini jauh lebih stabil. Dia lebih stabil karena dia sudah ada setting vakum di alat PRP itu, sebetulnya sudah ada setting vakumnya. Sehingga kalau kita sambungkan dengan vacutainer, dia sudah jelas akan ritmenya untuk menyedot darah itu sudah jelas, sudah ada settingannya dan itu tidak akan berlebihan. Beda kasus kalau kita menggunakan siring dengan menggunakan spet, kadang-kadang kita ada force-nya, ada tekanan yang mungkin terlalu kencang atau bagaimana, dan di situ tidak terlalu stabil. Ini efeknya kemana sih? Efeknya akan ke kualitas daripada darah yang kita ambil. Di situ bisa aja karena kurang stabil, ada banyak gesekan di situ, maka eritrosit bisa saja kemudian pecah. Dan lebih banyak pecahnya maksud saya di sini. Lalu kemudian ketika dia pecah lebih banyak, maka dia bisa mencemari plasma dalam proses PRP selanjutnya. Nah, ini. Ketika di situ darahnya, eritrositnya sedikit lebih banyak, maka yang terjadi apa? Mungkin bisa aja akan menambah peradangan pada saat kita masukkan ke pasien. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dari sisi kenyamanan. Kalian bisa lihat contoh yang tadi saya praktekkan itu adalah contoh bagus. Jadi di sini saya ada tiga tindakan, yang mana di situ saya ambil darah dua tabung plus satu kali injeksi antioksidan itu dalam satu waktu. Bayangkan kalau itu kita harus menggunakan siring, menggunakan spet, maka di situ mungkin bisa aja harus tiga coblosan. Ini benar-benar menyiksa pasien banget ya, karena udah coblos nanti kiri lagi atau mungkin kita cari tempat lain kayak gitu. Ini kan kurang nyaman menurut saya. Dan ini kalau kita menggunakan vacutainer, kita bisa manuver, bisa melakukan pengambilan darah semau kita, sebutuh kita maksud saya. Nah, itu dia insight dari saya. Ringan aja sih konten kali ini. Mungkin buat kalian-kalian yang non medis bisa jadikan nice to know ya. Buat yang mungkin teman-teman medis, teman-teman yang ada di estetik, boleh deh sharing-sharing kan ya. Untuk metode ini saya sih, bagi saya pribadi, mungkin vacutainer nanti lebih bagus lah, lebih better lah. Mungkin cukup sekian.
konten kali ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau kalian mungkin ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau saya senggang, pasti akan saya jawab. Cukup sekian dari saya. See you on the next video. Ciao. Makasih ya, thank you. Oh ya, selalu, thank you. Yuk.